itu so, salam miliader sukses sehat kaya berkah Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang luar biasa hari ini di dalam acara The Miracle of Rezeki satu tahun jadi miliarder dalam edisi yang sangat khusus spesial malam ini Babe bicara bisnis ya karena akan hadir uh, di tengah-tengah kiri yang semuanya adalah para Babe ya para laki-laki yang, yang hari ini akan menjadi uh, apa namanya kesempatan untuk kita membuktikan bahwa bisnis itu tidak selalu dikuasai oleh kaum hawa, tapi hari ini para babi pun akan bicara tentang bisnis. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat miliarder sekalian, mari sama-sama kita mulai acara hari ini dengan bacakan uh, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memuliakan dan membahagiakan kita semua. Oke, okay, di kesempatan pertama sahabat-sahabat sebelum hari ini. Uh, kita mulai, sahabat-sahabat yang sudah hadir, silakan bagikan uh, acara ini, link ini. Jangan lupa bagikan link ini dan sampaikan kepada siapapun yang ada di Facebook dan YouTube, Bapak Ibu semua, agar semua kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah, dari apa yang akan kami sampaikan pada hari ini. Dan kesempatan pertama, sahabat-sahabatku hari ini akan hadir juga seorang top leader yang luar biasa peraih reward yang 97 juta ya dan sedang mempersiapkan sampai dengan reward maksimal 917. Beliau adalah salah satu top leader dari Kota Bandung yang akan bicara kepada Bapak Ibu semua kenapa kita hari ini bicara kenapa kita hari ini harus jadi miliarder. Saya hadirkan untuk Bapak Ibu semua, Bapak Anto dari Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Apa kabar Pak Ringga? Halo, apa kabar Pak Ringga? Baik, baik. Assalamualaikum, Kang Anto. Itu pakai kopi ya, ya, gitu. khas Jawa Barat, ya? Ya, betul. Ini ciri khas Gubernur kita. Kang Pak uh... Pak Anto. <laughs> ya, ya. Nah, gimana? Gimana, Pak? Ini biar uh, kita hari ini dapat uh, gambaran jelas nih, kenapa sih teman-teman hari ini kita bicara tentang satu tahun miliarder? Hmm. Bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat miliarder kita yang Kenapa sih kita harus kaya dan uh, apa yang latar belakangi Bahkan kita punya acara hari ini bertajuk satu pun jadi miliarder Silahkan Kang Anto bisa dijelaskan kepada kita semua Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat miliarder dimanapun Anda berada eh, Tentunya saya awalnya datang hadir di sini saya pertama-tama rasa syukur yang saya ucapkan ya karena waktu itu saya pernah bekerja sampai puluhan tahun tuh dan hasil pun secara maksimal ya uh, waktu itu punya uang banyak tapi pada saat itu juga saya nggak memiliki tujuan hidup dan memang saya sendiri nggak pernah diajarkan tuh tentang apa yang menjadi tujuan hidup kalau dulu ditanya tujuan hidup saya tuh apa gitu bingung ya nah alhamdulillah uh, saya bertemu dengan keluarga besar komunitas miliarder berkah ini dan alhamdulillah mulai itu terarah gitu ya pada saat terarah e, tentunya saya juga pada saat berjalan saya pengen bahagia dunia dan akhirat nih gitu ya pengen bahagia dunia dan akhirat seperti apa nih gitu ya pada saat di sini juga saya berjalan terus menerus gitu ya dengan kondisi ya Allah di sini di komunitas miliarder berkah ini banyak pembelajaran dan Luar biasa gitu ya, dengan kondisi kita diajarkan untuk menjadi uh, sukses mulia gitu ya. Pada saat perjalanan, kami berbagi dan sebagainya gitu. Nah di sini, alhamdulillah di dalam komunitas miliarder berkah ini, uh, saya pun bukan hmm. hanya pengen bahagia dunia dan akhirat saja, tapi saya juga pengen sukses mulia. Lalu juga saya juga pengen sukses gitu ya, se sukses sehat kayak berkah. Dan terutama, uh, pengen dong ingin memiliki kebebasan keuangan saat kelak. Nanti, pada saat uh, saya usia nambah dan sebagainya, saya juga pengen betul-betul uh, lebih bermanfaat buat banyak uh, orang. Dengan media, pada saat saya di sini, di komunitas miliarder berkah ini, tentunya kondisinya, uh, saya pun ingin menjadi seorang pedagang karena di sini bukan hanya. Bukan hanya kita berada di komunitas seperti apa gitu ya, tapi di sini juga kita eh, apa namanya tuh ingin dengan dengan cara berdagang. Saya juga di sini diajarkan untuk menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah gitu ya. Karena di sini juga ada sebuah hadis yang disampaikan gitu ya. Jadi seorang pedagang yang jujur dan amanah ini, insya Allah akan dikumpulkan dengan para nabi kelak nanti gitu. Jadi saya semakin kesini semakin betul-betul terarah, betul-betul memiliki tujuan yang begitu jelas ya, karena di sini begitu enak banget gitu. Jadi eh, alhamdulillah dengan eh, saya di sini bisa dengan media cara berdagang dan sebagainya itulah gitu. Eh, saya semakin kuat gitu pada saat saya berjalan eh, luar biasa gitu pak gitu, sahabat-sahabat miliarder gitu ya. Eh, Nah, dengan kondisi bahwa di mana kita ini sebagai seorang pedagang yang jujur ini, uh, kenapa sih uh, pada saat dengan media berdagang? Tentunya dengan media ini juga saya ingin menjadi, uh, apa nama itu, menjadi manusia yang terbaik ya. Karena saya juga dengan dengan kaya dari hasil dagang itu, saya juga tentunya pengen banyak berbagi ya, pengen bersedekah, pengen pengen apa nama itu pengen bangun masjid pengen umroh mengumrohkan pengen haji menghajikan gitu ya nah, dengan kondisi bahwa di mana saya juga ingin menjadi manusia yang terbaik gitu ya karena di sini sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat banyak orang gitu ya karena saya juga eh, saya yakin bahwa pada saat perjalanan ini juga Allah itu maha kaya gitu ya Allah itu maha kaya Kenapa saya ingin ingin kaya? Karena di sini Allah akan memberikan kepada kita semua gitu ya, dan kita tuh betul-betul harus kaya gitu untuk uh, apa nama itu? Untuk tujuan yang dimana saya juga ingin bermanfaat buat banyak orang, ingin membantu orang lemah yang uh, diajarkan oleh mentor saya sendiri gitu ya, gitu seperti itu. Paringga, gitu Paringga, yes. Ya, Kang Anto luar biasa ya. Jadi memang ada alasan terbesar kenapa kita hari ini bicara satu tahun jadi miliarder karena kita semua Pengen jadi orang yang kaya agar kita bisa jadi manusia yang terbaik Kang Anto, terima kasih ya. sudah hadir dan mudah-mudahan Kang Anto bisa menginspirasi para bapak-bapak di sana amin. di luar sana di yang hari ini hadir. Untuk... Amin, amin, barunya. Terima kasih banget Kang Hanto sudah hadir. Sama-sama Pak Ringga, sama-sama. Oke, para sahabat miliarder. Sahabat-sahabat miliarder tadi itu tadi Kang Honto sudah menyampaikan kepada kita semua kenapa sih alasan terbesar kita bicara hari ini tentang satu tahun jadi miliarder. Nah, di kesempatan selanjutnya hari saya hadirkan juga seorang top leader dari kota Jakarta yang akan berbagi kepada kita semua tentang uh, apa sih yang tadi dikatakan Kang Anto tadi, kita harus kaya, tapi langkahnya bagaimana? Dan untuk itu, saya hadirkan top leader dari kota Jakarta yang juga sudah melahirkan banyak peraih reward di dalam jaringannya, Bapak Haji Suhaimi dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya cukup jelas? Assalamualaikum Pak Semi. Suaranya nggak jelas ya ini ya suara suara Pak keganggu sama sija atau apa? Boleh kita skip dulu ya Pak Semi biar hari ini sahabat-sahabat kita harusnya hari ini kita dapat penjelasan yang lebih ya, tentang uh, bagaimana tiga langkah uh, agar kita bisa uh, menjadi miliarder, menjadi seorang yang luar biasa. Tapi untuk itu karena ada gangguan dari Pak Suhaimi, kita akan panggilkan dulu yang lainnya yang hari ini juga hadir kepada kita semua dan kita hadir dari Kota Tegal ya. Beliau juga adalah satu yang racing star di bulan-bulan pertama ternyata sudah meraih dan saat ini sedang mendekati buat hampir 50 juta ya. Dan mudah-mudahan ini tercapai jadi doa kita semua. Kita panggilkan Bapak Hero Triangoro dari Kota Tegal. Mudah-mudahan Pak Hero aman ya. Assalamualaikum Heru. Waalaikumsalam Pak Ringga. Apa kabar Pak Ringga? Waalaikumsalam Alhamdulillah. Baik, baik Pak Heru. Pak Hero, tadinya saya pengen mampin Pak Hero cerita tentang Uh, kendaraan terbaik ya untuk bisa meraih penghasilan. Uh, tapi karena tadi Pak Suhaimi yang belum sempat menjelaskan, mungkin Pak Hero bisa menjelaskan ke kita semua, ke, uh, apa sih langkah yang harus dilakukan oleh kita semua agar kita bisa menjadi miliarder, Pak Hero? Silakan Pak Hero. Terima kasih Pak Ringga, Sobat Miliarder. Ternyata untuk menjadi miliarder itu hanya ada tiga langkah. Gampang banget ya, hanya ada tiga langkah. Yang pertama, bapak ibu harus tahu ilmu miliader, ya. Bapak ibu harus tahu ilmu miliarder dan mempunyai memiliki mentor miliader. Seperti ini bapak ibu. Kalau bapak ibu ingin menjadi dokter, pastinya kan sekolahnya di fakultas kedokteran dan dosennya dokter dok, di fakultas kedokteran. Nah, bu ingin menjadi miliarder langkah pertamanya Bapak Ibu harus mempunyai ilmu miliarder dan mempunyai mentor miliarder. Yang kedua Bapak Ibu harus kerja cerdas, kerja keras dan kerja dengan hati. Ya, di sini bisnis networking syariah ini adalah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang akan berhasil. Dan yang ketiga Bapak Ibu harus menentukan memilih Kendaraan terbaik dan tercepat untuk bapak ibu bisa mewujudkan impian-impian bapak ibu menjadi miliarder. Nah, itulah bapak ibu tiga langkah menjadi miliarder. Di sini juga ada empat kuadran penghasilan bapak ibu dari ekonom Jepang, Yosaki bahwa kuadran penghasilan itu dibagi kuadran kita. Semua ini baik ya bapak ibu baik kuadran kiri dan baik kuadran kiri atau kanan inilah yang bisa mewujud Bapak Ibu sobat miliarder yang hadir. Ya, kuadran kiri di sini ada employee ya. Employee yaitu karyawan ya, ada karyawan, Bapak Ibu pasti tahu kalau karyawan itu pasti membutuhkan waktu ya habis waktunya di kantor, seharian di kantor, terus ada juga di sini ada self employ, ada dokter, ada eh, pedagang dan ada jasa ya. Nah kalau saya dan kanan, ya kalau dan kanan ini ada business owner, di sini ada konglomerasi, ada waralaba, ada deposito, ada saham dan ada properti. Pasti membutuhkan modal besar ya yang saya sebutkan. Nah kalau saya pilihnya bisnis. Karena dengan modal kecil kita mempunyai bebasan keuangan dan kita bisa mewujudkan impian-impiannya satu tahun dari sekarang. Itulah empat kuadran penghasilan dari Robetik Yosaki. Bapak Ibu, ini saya perkenalkan juga sebuah perusahaan yang luar biasa. Ada PT Arminareka Farmasia Pratama. Ya atau yang sering disebut Armina Daily. Nah, perusahaan ini sudah mengantongi izin-izin, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, tidak perlu ragu. Ada surat izin asosiasi Apli, asosiasi penyelenggara asosiasi dari Apli, asosia asosiasi dari Apli as surat izin asosiasi penjualan langsung Indonesia dan ada juga dari surat izin penjualan langsung yang luar biasanya, luar biasa ini mengantongi sert halal dari Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga di sini ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis networking Syariah Armina Daily ini, Bapak Ibu juga akan selalu didampingi oleh mentoring dan para top leader sukses yang sudah membuktikan Bapak Ibu yang bisa melahirkan mitra-mitra Armina Daily sukses di bisnis ini. Itulah Pak Ringga tiga langkah menjadi miliarder dan profil dari perusahaannya tadi Pak Ringga. Oke okay. Pak Herod jadi luar biasa ya jadi teman-teman sahabat miliarder tadi Pak Herod menjelaskan bahwa untuk menjadi miliarder yang seperti diinginkan oleh Pak Anto tadi ada tiga langkahnya dan dari tiga langkahnya apa? Pertama, kita harus punya mentor dan tentunya kita punya ilmunya. Kemudian harus punya kerja cerdas, kerja hati, kerja keras, dan kerja hati. Dan yang ketiga, tadi punya kendaraan yang terbaik. Ya. Kendaraan terbaiknya tadi dijelaskan juga nih um, oleh Pak Herod, bahwa kendaraan terbaiknya adalah PT Arminareka Pratama pertama. Atau kita kenapa dengan ini Pak Herod, terima kasih sudah bergabung dengan saya uh, dan menjelaskan kepada kita semua tentang kendaraan terbaik dan Tercepat untuk kita meraih satu tahun jadi merah. Terima kasih, Pak Herdo. Terima kasih, Pak Ringa. Sahabat-sahabat, hari ini memang eh, ya di, di tempat saya kondisinya sedang hujan ya. Jadi mungkin ada sedikit eh, gangguan sinyal, tapi tidak eh, mudah-mudahan tidak mengganggu secara keseluruhan acara kita hari ini. Sahabat-sahabat, kalau tadi sudah dijelaskan oleh dua leader besar kita ya, bagaimana? perjalanan yang harus kita lakukan, kita jalankan ketika kita satu tahun jadi miliarder, sampailah kita pada satu buah perusahaan, sebuah perusahaan yang akan mengantarkan teman-teman sahabat miliarder jadi dalam satu tahun jadi miliarder. Nah sebelum sebelum kita bahas itu semua, silahkan sekali lagi teman-teman para sahabat yang hari ini sedang menyaksikan acara kami, membagikan dan kemudian like, baik komen di status di komentar kita, agar kemudian kita juga bisa menyapa nanti teman-teman di akhir acara, untuk sama-sama kita berdoa. Semoga teman-teman sekalian menjadi bagian, menjadi satu menjadi miliarder. Nah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat miliarder sekalian, yang selanjutnya saya akan hadirkan ke tengah-tengah Bapak Ibu semua, seorang artis miliarder, ya, seorang artis miliarder. Jadi, banyak juga artis-artis yang kemudian ber, bergabung dengan bisnis ini dan... Untuk kemudian satu tahun, dalam satu tahun fokus untuk menjadi miladar agar punya manfaat untuk banyak orang, dan sebagai kesempatan selanjutnya, beliau akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara bergabung dengan bisnis ini, sekaligus bagaimana cara menjalankannya. Nah, teman-teman, siapkan catatannya dan juga siapkan dengan uh, action-nya, karena setelah ini Anda harus action untuk kemudian bergabung bersama komunitas miliarder berkah bagaimana satu tahun jadi miliarder saya panggilkan saya hadirkan seorang leader luar biasa top leader dari kota jakarta utara dia juga kan bapak raka husnul assalamualaikum oke okay. okay, ya. <laughs> ya, ya ya waktunya terima kasih ya Senang banget ya hari ini bapak-bapak babe-babe sukses semua nih. <laughs> amin amin. Bang Husnul, ini tadi kita sudah dengarkan dua dua hmm. top leader kita bicara tentang Armina Deli dan satu lagi tentang kenapa kita satu tahun jadi miliarder. Tadi saya dan Pak Suhaimi tidak sempat menjelaskan ke kita semua. Mudah-mudahan di akhir acara sempat ya. Dan saya mohon ke apa kesediaan Bang Husnul untuk menceritakan ya ke kita semua gimana nih caranya bergabung di bisnis ini silakan Walston. Yeah. Terima kasih Pak Ringga. Wah wow, luar biasa ya, pleasure Pak Ringga nih. Dan malam ini teman-teman semua sobat miliader yang menyaksikan tayangan ini berarti adalah orang pilihan yang siap untuk sukses bersama komunitas miliader berkah. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dalam komunitas miliader berkah atau dalam menjalankan bisnis ini? Bisnis ini adalah bisnis yang sangat murah cara gabungnya pun juga ini sangat-sangat murah. Dengan kita mendaftarkan diri kita yaitu dengan modal 165.000, terus kita lengkapi administrasi kita ya, identitas kita, terus nanti ada petunjuknya. Isi formulirnya kita akan mendapatkan hak kita sebagai mitra yang terregister di dalam sistem di Armina Deli. Nah, setelah itu apa? Setelah kita mengadakan atau mengisi formulir pendaftarannya, adalah kita melakukan pembelanjaan dan ini kenapa pembelanjaan ini wajib ya apalagi pembelanjaan yang pertama dan kita harus kenal dulu dengan produk-produk yang disediakan oleh perusahaan. Nah hari ini malam ini khususnya kita berikan sesuatu yang spesial karena kenapa kami akan berikan yaitu yang memudahkan anda untuk memilih paket bisnisnya. Nah paket bisnisnya seperti apa sih? Nah ini saya jawabkan. Nah kalau anda ingin memiliki penghasilan mau jutawan, mau miliarder, triliuner, Anda tinggal pilih nih karena ada paket bisnis tiga ini yang luar biasa. Ya pertama ada paket jutawan dengan bermodalkan 680.000 sudah termasuk itu adalah registrasi atau atau mendaftarkan diri, Anda mendapatkan dua produk unggulan dari kita semua dan itu juga manfaatnya banyak sekali. Yang kedua adalah ketika Anda memilih paket miliarder karena saya siap untuk menjadi miliarder, monggo silakan. Dengan mendaftarkan, memberikan paket bisnis, yaitu satu juta seratus lima puluh empat ribu, dan juga Anda akan mendapatkan termasuk dengan biaya pendaftaran atau registrasi. Dan Anda akan mendapatkan, ada sekitar empat produk unggulan dari kita semua. Dan yang ketiga, nah, kalau saya sih jangan ngarangin ini karena kenapa saya pengen, termasuk saya pengen nyiapin wadah yang besar, yaitu adalah memilih paket bisnis, paket triliuner ya dengan kita bermodalkan 2.215.000 dan situ kita akan mendapatkan satu box atau kita ada 12 packs uh, produk yang memang ini produk unggulan dan saat ini ini lagi viral lagi booming dan ini pasti pasti laku banget di pasaran nah selanjutnya apa? nah pengen tahu dong setelah kita memilih paket bisnis ini dan bagaimana cara menjalankannya ah, sederhana aja kok ada tiga hal yang kita berikan untuk teman-teman semua semua miliarder yang mau sukses sehat kaya dan berkah yang pertama adalah yang pertama adalah kita memakai produknya dengan cara misalkan mengkonsumsi produk-produknya seperti saya alhamdulillah mengkonsumsi produk-produknya yang sangat luar biasa dari mulai tadi ada kopi, ada siapropolis bahkan ada sudaristrup. Nah, maka fungsi produk-produk ini itu sama saja kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi biasanya nih kalau misalkan kaum babe-babe suka rongkrong, ngopi, ya, biasa kopi-kopi misalkan di mall atau di kafe-kafe kan. Nah, ini kopi ini kita ganti kopi yang lebih banyak manfaat untuk kesehatan kita dan yang pastinya aman karena memang produknya pun juga dibuat dari produk-produk yang dari hebat. Yang kedua adalah karena ini biasanya bapak-bapak suka misalkan sambil bisnis, sambil meeting di lapangan, itu ya ketika kita pakai produknya ini adalah kita tinggal memindahkan saja pembelajaran produk kita sehari-hari. Ya minimal melakukan pembelanjaan rp ribu, murah banget bukan? Murah banget. Nah cara yang kedua adalah dengan kita menceritakan manfaatnya. Seperti misalkan kita udah pakai produk apa nih? Uh, kayak misalnya siap proposal apa yang dirasakan terus juga makan uh, produk red coffee dan sebagainya nah ketika kita bercerita manfaat yang kita konsumsi nah kita bisa nih bercerita artinya kalau menurut kami semua adalah bersiar kita menceritakan manfaat itu juga bagian dari sedekah informasi ketika kita melihat ada teman kita yang mungkin kok kelihatannya koyo banget sih gitu nggak semangat banget sih wah ini kayaknya kurang minum kopi nih misalkan atau kita pengen tahu juga nih ternyata ini membantu ekonomi teman-teman kita yang saat ini mungkin dirumahkan atau mungkin mereka yang di PHK, ayo kita ajak untuk peluang bisnisnya. Dan dari itu kita bercerita juga ya bagaimana keunggulan dari perusahaan kita yaitu perusahaan Armina Deli dan juga yang pastinya adalah bercerita dong yaitu butir sukses orang-orang ataupun top leader, mentor miliarder yang sudah membuktikan di bisnis Armina Deli. Dan yang ketiga, ini yang paling gampang lagi. Kenapa saya bilang gampang? Pasti semua teman-teman semua yang hadir di sini adalah pasti punya banyak teman-teman. Coba dilihat lihat, pasti setiap orang malam ini punya handphone, punya sosial media, baik misalkan di Facebook, Instagram ataupun di WA. Dan itu cara gimana dengan kita membangun aset atau silaturahmi. Artinya ketika kita ya mengajak antusias setiap orang untuk bisa untuk bisa apa? Minimal aja kita menawarkan kebaikan yaitu untuk menjaga kesehatannya, menjaga untuk kecantikannya menjaga untuk misalkan uh, yang suka dengan uh, apa namanya otomotif seperti saya menjaga bagaimana kendaraan supaya awet dan sebagainya. Nah untuk yang selanjutnya Masya Yoli yang luar biasa nih ya ini pengen uh, sebenarnya pengen kita gali yang lebih mendalam bagaimana ketika aset ini berkembang dan potensi rezekinya. Tapi yang ngebahas bukan saya nih ada lagi babe-babe satu lagi yang luar biasa <laughs> Paringga bab yeah, Iya, iya. <laughs> saya jadi terkesima dengan Bang uh, Husno cerita ya, ya, ternyata untuk sukses itu cara cara gabungnya mudah ya Betul. dan cara menjalankannya pun hanya 3 M ya Betul. ini pesan ayah kaya nih ya pesan babe ya. kaya pesannya hmm. kalau satu tahun mulyadar ingat pesannya 3 M ya karena kalau pesan ibu kan agar terlepas dari pandemi ya memakai masker ya. menjaga jarak dan <laughs> mencuci tangan Pasal kalau ibu, pesan babe kaya <laughs> Ya, betul. Ay, betul. <laughs> Tiga r Ah, betul. 3R. Oke, okay, Mas Zul, makasih banget ya, sudah gabung sama kita, sudah memberikan okay. penjelasan kepada kita bagaimana. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan Amin. berikutnya. Ya, terima kasih Pak Rega. Ya, sip. Ya, sahabat-sahabat miliader, tadi kalau saya dengar penjelasan bagus, bagus dong ya. Uh, beliau itu menjelaskan tentang pesan Babe. Pokoknya kata dia pesan babe kaya. pesan babe kaya itu 3M ya. Memakai, menceritakan, membangun aset, maka Bapak Ibu semua satu tahun jadi miliarder. Jadi penasaran nggak sih teman-teman nih? Hari ini sahabat-sahabat yang -sahabat gimana sih caranya mendapatkan uangnya, kemudian berapa sih potensi besar apa yang ada di Armina Deli, sehingga begitu banyak orang yang sukses. Dan nanti di setelah penjelasan tentang potensi ini, saya akan menyampaikan bukti-bukti suksesnya dan untuk menyampaikan tentang potensi rezeki ada delapan katanya ada delapan nih tapi nomor empat dan nomor lima bisikannya nomor empat dan nomor lima ini bisa bikin anda dalam waktu enam bulan aja bisa punya penghasilan dua puluh enam ribu dua puluh enam juta bukan dua puluh enam ribu ya dua puluh enam juta sebulan ya kalau setahun kan bisa sampai dengan dua m wow eh 200 juta ya. Tapi insya Allah, teman-teman pokoknya berkembang terus, dijalankan terus. Bismillah, dalam waktu kurang dari cerita tahun bisa jadi miliarder. Nah, yang akan menyampaikan adalah seorang top leader yang saya tahu beliau sekarang ini sudah mencapai uh, reward di level kelima ya saya begam, uh, saya bertemu dia terakhir di Jepang dan juga kita bertemu di acara uh, di Jogja camp kemarin nah yang akan saya hadirkan Bapak Eko Purnomo dari Kota Madiun Assalamualaikum Pak Eko Waalaikumsalam Pak Riga Sehat-sehat iya. Pak Eko? Alhamdulillah Gambarnya kayak sama-sama di Jepang ya? Iya, cuma si Bapak tuh <laughs> di tempat belanja-belanja ya Di tempat ibu-ibu belanja iya. Kalau saya di Gunung <laughs> okay. Puji daerah Pak Eko tadi kita sudah dapat penjelasan nih Cara gabung dan cara menjalankannya Tapi penasaran tinggal untuk berbagi dengan teman-teman sahabat-sahabat miliarder Gimana sih e, berapa besar potensi yang disediakan oleh Armina Deli Dan juga e, kalau boleh diceritakan gimana caranya make money-nya nih Gimana cara dapat duitnya biar satu tahun tuh jadi miliarder Silakan Pak Eko jadi betul sekali Pak Ringga ya, teman-teman tadi yang sudah tahu bagaimana cara bergabung tentunya saat ini penasaran sekali ya, bagaimana potensi rezekinya ya, apa yang saya dapatkan ketika sudah mendaftar ya. Nah, di Arne Deli Pak Ringga itu sudah disiapkan 8 potensi rezeki ya. Kalau saya menganggap itu adalah harta karun. Ya tentunya kalau ada harta karun pasti ya pengin dapat dong ya. Yang pertama adalah keuntungan langsung pak Rinyat. ya keuntungan langsung ini e, menjadi mitra saja itu sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan langsung yaitu apa berupa selisih harga yang lebih murah, ya apalagi kalau misalkan nih e, bagi teman-teman yang pinter menjual itu nanti juga akan mendapatkan keuntungan langsung. Kemudian keuntungan langsung berikutnya adalah e, tergabung ke dalam komunitas miliarder berkah dan akan mendapatkan bimbingan dari Leader besar dan mentor miliarder dan ini eh, di depan secara gratis ya. Yang kedua keuntungan adalah eh, bila mana teman-teman menjalankan bisnis ini dengan mengajak temennya, saudaranya, keluarganya, ya nanti akan mendapatkan bonus-bonus ya. Yang pertama adalah bonus pengembangan, yang kedua bonus jaringan. Ini biasanya kita menyebutkan adalah bonus plan A ya. Yang berikutnya ada yang lebih menarik lagi. Ada bonus dinamika dan bonus kepemimpinan. Dan ini masa Allah hasilnya tidak terbatas ya. Tadi saya sampaikan oleh Pak Riga ya, bocorannya nomor 4 dan eh, nomor apa bonus dinamika dan bonus kepemimpinan ini luar biasa. Memang betul ya. Bahkan sudah ada buktikan dari bonus dinamika dan bonus kepemimpinan ini eh, bisa mencapai satu miliar dalam satu tahun, ya. Nah, yang berikutnya adalah ada namanya reward pemula dan reward lanjutan. Ini periodenya reward pemula eh, 6 bulan sudah disiapkan sebesar 277,5 juta. Kemudian untuk reward berikutnya reward apa lanjutan itu eh, disiapkan sebesar 917 juta. Jadi dalam satu tahun perusahaan sudah menyediakan reward sebesar 1,2 miliar ya masalah luar biasa ya nah yang berikutnya ada namanya reward point reward point ini bagi bapak ibu yang hanya belanja saja nanti akan mendapatkan point dan point ini akan ditukar dengan berbagai macam ya ada apa voucher kemudian ada handphone ada emas ada sepeda motor dan yang tertinggi adalah bisa ditukar dengan umroh gratis selama 9 hari ya nah e, bagaimana untuk mendapatkan tadi Saman Paringga ya dalam enam bulan bisa mendapatkan penghasilan 26 juta ya nah, tentunya ini bagi Bapak Ibu yang misalkan nih ingin mewujudkan e, ibadah umroh ya Insya Allah bisa ya dua enam bulan 26 juta bisa e, digunakan untuk biaya umroh. Nah, cara bagaimana? Cara gini ya. Bagus sekalian, e, caranya cukup dengan menemukan tiga mitra, ya. Tentunya kalau tiga kan nggak banyak ya, tiga mitra saja. Kemudian silakan dibantu, ya. Tiga mitra tersebut dibantu untuk menemukan tiga mitra berikutnya, ya. Dengan asumsi misalkan nih, tiap bulan Bapak, Ibu e, menemukan tiga mitra, maka di bulan pertama ada tiga mitra di bulan kedua bertambah lagi menjadi 9 mitra, di bulan ketiga bertambah lagi menjadi 27 mitra, di bulan keempat 81 mitra, di bulan kelima 243, di bulan keenam 729 mitra. Ya, nih kalau misalkan nih masing-masing mitra hanya mengkonsumsi dua produk saja, ya, maka rezekinya di bulan keenam itu mencapai 26 juta dan ini kalau berlanjut terus ya maka eh, di bulan ke-7 eh, bertambah mitra menjadi 2000 sekian mitra bahkan eh, terus lagi terus lagi sampai di bulan ke-9 ya itu total penghasilannya bisa mencapai 800 juta jadi hampir 1 miliar coba bayangkan teman-teman ya usaha apa kira-kira modalnya hanya 165 ribu tapi potensinya bisa mencapai 800 juta, ya. Kalau tidak di Armenia daily. Begitu Pak Ringga. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau dengar penjelasan Pak Eko nih dari tabel ini, teman-teman satu tahun bisa jadi miliarder ya, luar biasa. Siapa yang siap jadi miliarder? Katakan, saya tuliskan, di token. Yang... Pastinya Bapak-Ibu semua akan menerima penghasilan yang luar biasa sebagaimana yang Pak Eko jelaskan. Pak Eko, terima kasih banget sudah hadir bersama saya untuk menjelaskan tentang potensi rejeki ini. Mudah-mudahan Pak Eko, saya doakan untuk sampai dengan 917 juta. Amin. Amin, Amin, Pak Amin. Oke, okay, sahabat-sahabat miliader yang luar biasa kalau melihat uang ya bukan cuma kaum emak-emak aja ya yang matanya berminat. Kami pun kalau kaum babe-babe yang hari ini bergabung dan mencoba menjelaskan kepada seluruh pemirsa hari ini sahabat-sahabat miliader bahwa ternyata dengan berfokus aja fokus pada 3M tadi yang dijelaskan kemudian tadi tambah lagi hanya bertemu dengan 3 mitra. Jadi sama-sama 3M-nya hasilnya pun bisa jadi miliarder. Jadi ini bisnis yang luar biasa. Tapi sebagai pembuktian, nah sebagai pembuktian, hari ini saya kehadiran sebenarnya tiga orang yang mudah-mudahan uh, beliau sudah hadir semua ya dihadirkan ini jadi biar saya hadirkan para babe yang sudah membuktikan bagaimana Uh, rezeki yang luar biasa ini bisa juga mengangkat derajat uh, martabat keluarganya karena yang saya tahu dua babe itu awalnya punya pekerjaan yang luar biasa tapi resign kemudian fokus membantu bersama pasangannya kemudian berjuang untuk kemudian bisa menjadi orang yang berprestasi meraih penghasilan luar biasa di Liset Amina dari Yang pertama saya panggilkan Kang Iqbal dari Kota Bandung Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam Paringga. Sehat Paringga. Halo. Oke. Okay. Mudah-mudahan saya di saya ada lag like sedikit dan yang kedua saya akan panggilkan seorang yang luar biasa juga ya seorang bap uh, bapak bapak juga ini ya hari ini Kebetulan bapak bapak ah kang ibal sudah muncul wajahnya di hadapan saya assalamualaikum kang ibal waalaikumsalam parengga sehat parengga oke okay. mudah-mudahan sih <tuh>. cuma <laughs> ini gangguan sinyal jalan depan tadi kang ibal <tuh. sebelum -tuh. <tuh. tadi sih mau panggil Uh, ya, oh, Tapi nggak apa-apa deh Kita panggil dulu ya, biar sekalian Kita hadirkan teman-teman juga ya Orang oh. tadi udah telanjur memanggil Jadi biar kalian nanti ngobrol Kita bertiga nih uh, Seorang yang juga peraih reward 27 juta ada Luar biasa yang begitu fokus Langsung dapat reward Dan beliau juga adalah seorang karyawan yang Resign kemudian bergabung dengan Bisnis networking Saya panggilkan Bapak Haji Ari Pirdaus Dari kota Tangerang Oke, okay. Nah, Alhamdulillah. ini Asalamualaikum, ya, Pak Arif, <laughs> <Salamualaikum laughs> Pak. Iya, Pak, Pak Arif. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> ya. Gimana Jogja? <jobnya? laughs> ah, Jogja lagi sedang turun hujan ya, agak deras. Oh, jadi, kecinyanya ah. sedikit geram. Baik, sahabat-sahabat media saya pengen pas doanya ini berarti ya. Dua teman sahabat Dua leader saya ini uh, menjelaskan ke kita semua tentang apa sih yang beliau sudah uh, rasakan setelah bergabung dengan uh, bisnis Armina Deli Saya mulai dari Kang Iqbal, monggo Kang Iqbal. Ya, alhamdulillah, Pak Ringga memang uh, awalnya tidak mudah. Ya, <laughs> biasanya kan bisnis uh, jaringan ini kan biasanya dominasinya kaum emak-emak, nih ya, memang. Di sini, dan bapak-bapak biasanya punya ego sendiri bahwa untuk bekerja itu ya harus yang kerja keras. Gitu, ada fisiknya dari pagi sampai malam, apa namanya seperti itu, gitu kan? Tapi memang pada saat kita berpikir tujuan saya yang lebih besar, gitu kan? Saya punya mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan, dan sementara dengan bekerja. Ternyata eh, belum bisa belum bisa mewujudkan mimpi saya atau terlalu lama lah untuk bisa diwujudkannya. Alhamdulillah setelah saya mengenal Armina Deli ini, saya mendapatkan eh, pencerahan, <laughs> mempunyai tujuan hidup yang lebih baik dan alhamdulillah saat saya bergerak terutama bersama pasangan di sini, alhamdulillah saat ini sudah diberkahi dengan banyak peng, eh, banyak banyak eh, keberkahan. Salah satunya adalah gaji yang dulunya saya terima dari Perusahaan pun, alhamdulillah sekarang sudah tergantikan di bisnis ini. Kemudian rewardnya juga. Enggak doakan saya, insyaallah bulan ini tembus yang, yang 15 jadi saya total 30 juta dan terus sampai dengan 277 juta 500. Begitu, enggak Amin, amin. Ya <laughs> saya jadi. Um, terus bersama pasangan bisa uh, mencapai prestasi yang luar biasa. Kakak stay dulu kita dengarkan dulu pembuktian dari Pak Haji Arif Firdaus gimana beliau yang beliau lasak dan beliau lakukan sampai jangan-jangan uh, beliau saat ini sudah juga meraih uh, reward yang luar biasa. Silakan Pak Haji diberikan testimoninya untuk kita semua. Amin uh... Terima kasih Pak Ringga, Pak Iqbal. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semua itu diberikan semua serba mudah ya Pak. Alhamdulillah kita terkena uh, musibah pandemi ya. Nah dari sini kita bisa bekerja di rumah. Nah, alhamdulillah juga semuanya dimudahkan. Seperti hari ini kan bisa kumpul ya, secara online, silaturahmi secara online. Nah format-format 3M yang tadi diberitahukan oleh sumber sebelumnya dan apa yang sudah didapatkan uh, oleh teman-teman di apa di Jogja Miladerkan kemarin, Alhamdulillah itu luar biasa paling enggak. Apa yang kami dapatkan itu justru malah percepatan dan percepatan. Dalam 4 bulan terakhir ini pendapatan kami omset oh, itu meledak ya, luar biasa jauh dari harap dari wow. dari perhitungan kami dan Uh, rezekinya pun luar biasa. Ya mohon doanya juga, insya Allah uh, kami sedang menuju tahap keempat ya. dan ada titik kedua dua, nih yang bisa juga melaju ke tahap berikutnya. Insya Allah Wai, semuanya masyarakat. bisa berdua. Dan teman-teman pasti bisa kok. Ini semua dari dari rumah ini, semua dari rumah itu bisa dikerjakan. Simpel sekali Maringga Ya Pak Iqbal ya, simpel okay. sekali ya, mudah sekali. Pak Haji ini luar biasa ya, luar biasa banget ya. Jadi setelah adanya GMC, uh, ini jadi jadi meledak penghasilannya rewardnya tembus. Nah sebelum ya. uh, pamit dua sahabat sahabat saya ini dua leader saya, saya kehadiran seorang yang luar biasa juga nih ternyata di, di, di ada kehadiran seorang yang uh, dari Kota sidoarjo ya men uh, Hari kita tunggu kehadirannya, ternyata hari ini hadir. Beliau juga salah satu peraih reward yang bersama-sama saya kemarin ke Jepang, dan hari ini hadir untuk berbagi juga ya bagaimana seorang karyawan punya awal itu bisa sukses di usaha ini. Saya hadirkan Pak Benny Permata dari Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini um, persisi di Warjo ini Pak Beni menggunakan bisticanya uh, nih. Beliau adalah salah satu leader luar biasa di Duarjo. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rika. Salam, sukses saya berkah okay. Allah wabarakatuh. Kayaknya uh, ada sesuatu tinggal ya. di belakang backseat. Teks. <laughs> Dengar suara saya paling enggak. Halo. Paling enggak, dengar suara saya. Suaranya enggak jelas paling enggak. Halo. tes langsung Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Ringga. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allah Akbar. Uh, Alhamdulillah malam hari ini nggak sengaja ya. Terima kasih atas undangannya dan saya ucapkan Alhamdulillah bahwa malam hari ini malam yang sangsa tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya bahwa di bisnis Armina Deli suatu bisnis yang sangat luar biasa maka saya sarankan kepada teman-teman semua untuk segera bergabung di bisnis yang sangat luar biasa ini dan alhamdulillah menjalankan bisnis di Armada Daily ini eh, banyak kendala yang sebenarnya kami hadapi tapi karena berkat bimbingan dari mentor mentor kita para top leader besar kita alhamdulillah semua itu bisa kita atasi dengan eh, baik dan lancar dan alhamdulillah di tahun ketiga ini Uh, penghasilan dari Arena Deli sangat luar biasa. kita uh, hampir 300 juta dan alhamdulillah kami masih mengejar reward 5 juta yang kedua dan mohon doanya di bulan November bisa juga tembus reward yang 10 juta paling enggak. Dan Pak Ya siap, Pak Benny suaranya jelas ya di jelas banget suaranya. Pak Beni, Kang Iqbal, Pak Haji, terima kasih. Tapi saya dulu karena kita tadi kehadiran seorang bapak-bapak, babe-babe yang mudah benar-benar -babe ya, karena dia punya kumis luar biasa. Tadi belum sempat menyampaikan materi, tapi hari ini kita akan undang untuk menyampaikan testimoninya. Mudah-mudahan dia bisa bergabung. Pak Haji, saya assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa cukup jelas suara saya? alhamdulillah cukup, cukup jelas. jelas alhamdulillah jelas jelas Pak jelas cukup, cukup. Alhamdulillah Alhamdulillah Pak, apa kabar semuanya nggak ya, enggak ya boleh dijelaskan bisa kita berkah Allah wabarakatuh ya paling enggak. Ya? oke okay ya Pak Soemi kan dengar-dengar awal-awalnya agak alergi nih dengan bisnis MLM gitu ya, dengan bisnis networking gitu kan. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Soemi, kenapa tiba-tiba akhirnya seorang manajer dari perusahaan asuransi yang sudah besar, akhirnya hijrah menjalankan bisnis Arina Deli, dan salah satunya saat ini bersama pasangan adalah uh, seorang yang punya prestasi luar biasa menghasilkan para peraih reward, para miliarder miliarder baru di bisnis ini. Mas Yemi bisa berbagi sama kita, Mas Yemi pesannya juga untuk sahabat-sahabat miliarder, terutama kaum bapak-bapak nih, bagaimana bisa menjadi miliarder berikutnya. Amin. Ya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, memang perjalanan setiap manusia itu berbeda-beda ya. Uh, saya 17 tahun bekerja di asuransi dan terakhir posisi saya juga luar biasa ya kepala cabang itu lumayan besar. Tapi begitu saya melihat ada bisnis yang luar biasa dan berbasis syariah, saya tergerak hati saya bahwa ini mungkin yang Allah tunjukkan bahwa saya harus memilih satu produk, satu bisnis yang benar-benar sesuai dengan syariah yang bisa mengkaya kaya, mengkayakan orang rahmatan lil alamin dan insya Allah Tujuannya adalah baitullah. Tujuannya adalah untuk uh, membuat orang lain juga happy dengan bahagia, sejahtera dengan bisnis ini. Dan luar biasa lagi bahwa di belakang itu pimpinan pimpinan kita adalah pimpinan perusahaan yang uh, bergerak di bidang umroh dan haji. Berarti melayani tamu-tamu Allah. Masya Allah. Ini ayat saya tergerak. Tahun 2013 saya hijrah. Terus Alhamdulillah di dua tahun ini setelah uh, Armina Reka Perdana sebagai induk perusahaan menjadikan sebuah perusahaan uh, Armina Parmasia Pratama. Dan Alhamdulillah rejeki yang tadinya saya pikir uh, dulu uh, bekerja uh, habis gajian, habis. Habis gajian, habis. Tapi sekarang Alhamdulillah keberkahan-keberkahan itu terus kami, kami dapatkan. Bisa umroh berkali-kali. Bisa haji bahkan saudara-saudara uh, bisa kita uh, umrohkan uh, apa secara bersama-sama gitu, Pak Ringga. Dan mudah-mudahan uh, inspirasi-inspirasi ini bisa membuka teman-teman uh, untuk bermitra dengan suatu perusahaan yang benar-benar bisnisnya syariah, Insya Allah berkah adanya gitu, Pak Ringga. Ya, demikian paling ya. Oke, okay. ya. Yeah. Sahabat-sahabat, kalau mendengar para Babe cerita ya, mereka punya kisah -masing. ya punya kisah masing-masing nih. Pak Suhaimi, terima kasih sudah bersama kita. Pak ya. Beni juga terima kasih. Kang Iqbal, makasih dan Pak Haji, terima kasih semua. Sama-sama, yang dahsyat-dahsyat, selalu luar biasa. Oke, sahabat-sahabat ya, mohon maaf, ini kayaknya sinyal saya juga gak bagus-bagus, tapi benar-benar mudah akan terus menganggap. Nah terakhir saya akhirnya sampai juga di penghujung acara dan yang hari ini juga salah seorang babe ya karena hari ini pokoknya kita tampilkan para para kaum adam yang luar biasa yang mudah-mudahan dengan ini semua banyak orang terinspirasi bahwa bukan hanya pekerjaan formil buat seorang ayah, seorang kepala keluarga juga bisa menjalankan bisnis bersama pasangan tentunya bahkan ya dan yang saya hadirkan hari ini seorang yang luar biasa top leader yang punya karismatiknya untuk bisa membantu banyak orang dan dalam penglihatan saya beliau tuh sudah uh, punya karismatik yang ah, kalau berdoa itu udah dengan mentor kita, Bapak Rokterandos Haji Jody Marianto beliau langsung belajar dengan mentor kita Dan hari ini saya hadirkan untuk Bapak Ibu semua Bapak Haji Harun Aroshid Peraih Riwet dari Kota Madiun Assalamualaikum Pak Harun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ringga Pak Harun, ini luar biasa malam ini ya Kehadiran para laki-laki muda-mudaan tidak menjadikan kering <laughs> karena wajahnya adalah Yalah. wajah 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 laki-laki ya penuh dengan kita jangan kalah uh, sama mak-mak uh, lah betul betul ya nah Harun ini sampai ujung yeah. pengarah acara hari ini mohon izin uh, agar bisa berbagi teman-teman tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah menjadi satu tahun jadi miliarder kemudian kendaraan yang harus dipakai bahkan tadi empat Uh, pembicara terakhir sudah membuktikan bagaimana mereka uh, menjalankan bisnis ini dan juga jadi penghasilan untuk keluarganya. Nah, Pak Harun, kalau boleh izin, mohon dijelaskan formula sukses apa nih yang sudah diajarkan oleh mentor miliarder kita agar bisa para bapak-bapak terutama bisa jadi miliarder, bisa menjadi uh, bisnis ini bisa jadi salah satu cara untuk menghidupi keluarga kita semua. Silakan Pak Harun. Oke okay, baik terima kasih sebelumnya Pak Ringga teman-teman semuanya dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan selalu sukses sehat kaya berkah panjang umur keluarga sakinah mawaddah warahmah anak soleh soleha yang punya utang lunas yang belum umrah belum haji mudah-mudahan nggak pakai lama dengan izin Allah ridha Allah panjenengan semua bisa ke tanah suci hingga suatu ketika Allah pudut kita Allah panggil kita dalam kondisi Islam kita sempurna oke okay, baik ya kita sering-sering malam hari ini tentang formula sukses. Jadi teman-teman semuanya, di bis Armina Daily ini sebenarnya mudah ya. Mudah banget ya. Saya sebutnya adalah apa ya? SGM gitulah. S itu ya simple, gampang, mudah gitu loh. Mudah banget. Ya buktinya banyak yang berhasil. Iya. Yang bikin mudah itu kenapa? Karena kita sudah punya komunitas. Yaitu komunitas miliarder berkah. Komunitas inilah yang menyebabkan ya kita gampang ketularan untuk sukses. Bahkan saya katakan bisnis di Armina ini kalau teman-teman ini serius banget, kudunya serius ya. Kalau serius dan fokus, ini candaan saya itu seperti kita punya tuyul. Ini candaan saya, seperti kita punya tuyul. Jadi kita di rumah saja, uangnya masuk gitu paringgah. Ya tuyul yang syariah gitu. Ya, ini. Ya, ya. ini ya jangan tuyul lah seperti punya ATM lah empannya nah, ya. itu loh kelihatannya itu ya. seperti punya ATM lah di rumah ya cukup di rumah Insya Allah rezekinya akan ngalir terus ini yang disebut dengan smart income gitu atau passive income bagaimana polanya Sebenarnya sudah ada ya di apa ini di buku satu tahun jadi miliarder. Silahkan ada yang belum punya segera miliki. Kalau sudah ada tinggal dipraktekkan saja ya. Karena kita ini adalah bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita katakan. Kita ini adalah apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita berpikir dan berkata, tapi tidak melakukan apa-apa, ya, sebenarnya ilmu itu jadi sia-sia, ya. Jadi ilmu yang pertama kita harus punya jiwa nyut, seperti jantung kita, ya. Harus punya jiwa nyut. Jantung kita kan nyut, nyut, nyut itu. Kalau nyutnya berhenti, ya kita mati. Sama di bisnis diri ini kita harus punya jiwa nyut. Tanpa nyut itu kita akan mati dalam bisnis ini. Tanpa nyut kita akan frustasi, frustasi bisnis. Tanpa nyut ini ya kita nggak ada semangatnya. Nyut itu apa? Yaitu adalah niat, yakin, ulet, duplikasi. Endnya yuk kita lurusin niatnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Soemi Soe, 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 tadi ya. Bisnis ini jadi inwasilah saja. Tujuannya adalah lilah. Kalau lilah, insya Allah nggak lelah. Ya bisnisnya hanya wasilah. Tujuannya adalah untuk anfaum linas membantu banyak orang, membantu anak yatim, ya, membantu orang yang tidak mampu untuk umroh, haji bisa berangkat dengan program solusi ini. Sekali lagi, niatkan untuk membantu orang lain, maka Anda akan semangat terus. Tapi kalau njenengan niatnya untung rugi, maka yang terjadi adalah ada uang abang disayang, enggak ada uang, teman ditendang. Yang kedua adalah yakin. Yakin aja sama Allah. Karena Allah itu sekali lagi kun fayakun yang terjadi terjadilah. Kita yakin aja sama Allah. Karena bagi Allah tidak tidak mungkin yakin sukses tentunya ya. Kemudian u nya apa? U nya adalah ulet, pantang menyerah. Jadi hidup ini kita harus berjuang dan pantang menyerah. Jangan berhenti kemudian apa ya? Kabur gitu loh. Iya, hidup ini harus harus gigih, harus ulet ya. Apalagi di era pandemi ini. Iya, kalau kita berhenti kasihan keluarga kita, kasihan anak-anak kita, kalau kita berhenti sesungguhnya kita menghancurkan masa depan kita sendiri. Kemudian D. D ini artinya duplikasi. Kalau orang pondok, namanya adalah samina wa nah, Di bisnis ini, Bapak Ibu, kita nggak harus pinter lah. Iya, tapi kita harus punya kerendahan hati, mau belajar kepada mentor, kepada leader besar. Karena mereka sudah sukses. Biar apa dapat ilmunya, biar apa biar dapat barokahnya. Barokahnya ini loh yang mahal. Kalau ilmu udah baca buku bisa, Barokah guru, barokah leader, barokah mentor. Kalau sudah dapat barokah, dapat doa, insya Allah. Yang jenengan akan dikejar-kejar sama yang namanya rezeki ataupun reward. Kemudian yang kedua formula suksesnya adalah hadir menghadirkan di setiap Kayak malam hari ini tor, dan hampir setiap hari Selasa, Kamis, sama Sabtu itu ada tor nasional. Tugas Bapak Ibu adalah cukup hadir menghadirkan saja. Dan uh, like and share, itu saja. Itulah kerja kita. Ya, insya Allah kalau kita kerja pasti dibayar sama Allah dengan caranya Allah. Kemudian yang ketiganya adalah diklat. Tentunya ibu bapak terutama mitra baru, ya nanti jelas banyak belajar ya, terutama uh, diklat-diklatnya ada pengembangan mitra miliarder, ada meraih rezeki tanpa batas, ada bagaimana presentasi efektif seperti yang kemarin diajarkan oleh masyarakat dengan bu Ana dalam intips, ya. Yang paling utama ibu bapak harus belajar tentang Marketing plan, iya. Apa itu potensi rezeki yang disampaikan Mas Eko oh, dan seterusnya. Nanti disiapkan ya. Kemudian yang keempatnya alat kaya. Alat kaya itu apa? Salah satunya adalah buku satu tahun miliarder. Salah duanya adalah ibu bapak harus punya uh, apa ya? Handphone lah. Harus punya handphone, harus punya Facebook, harus punya pulsa. Jangan sampai anda nggak punya pulsa. Bahaya ini ya. Jadi harus punya pulsa, biar apa biar kita terus belajar saja. Ya walaupun sambil tidur tiduran nggak apa-apa. Nanti kalau terus masuk alam bawah sadar kita, nanti akan apa ya tergencet yang namanya mekanisme sukses otomatis. Nanti tahu-tahu dah sukses saja. Kemudian terakhir nomor lima ini yang menarik kerja di sini saya sebut adalah ekonomi berjamaah. Kita nggak sendirian, kita ini bareng-bareng, kita berjamaah, kita tim, team, teamwork. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah bingung gitu. Loh. Jadi kalau anda bingung anda galau, ya sudah tinggal tanya aja kepada leader suksesnya. Kalau Anda loyo, Anda nggak semangat, tinggal aja ngomong sama timnya. Nah, ya, pasti Anda semangat. Ya sekali lagi, kalau apa ini kita gabung di Armina Daily, kemudian kita belum berhasil, kita belum sukses, pesan saya adalah yuk tingkatkanlah update ilmunya, update sedekahnya, bukan malah berhenti dan baper. Ya, saya kira itu formula suksesnya Pak Ringga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan saya doakan yang nonton mudah-mudahan nggak pakai lama bisa segera umroh karena umroh sudah dibuka dan Minim. punya penghasilan minimal 100 juta lah per bulan ya. Insyaallah dengan program ini gampang banget kok. Terima kasih Pak Ringga. Baik, Pak Harun dan sahabat-sahabat, sampailah kita di ujung-ujung acara hari ini dan sebagai penutup. Agar apa yang kita jalankan ini sebagai ikhtiar kita juga mendapat doa dari Allah. Mohon izin Pak Harun untuk memimpin doanya uh, untuk kita semua pada malam hari ini. Silakan Pak Harun. Oke okay, baik. Uh, mohon izin Pak Haji Soemi ini senior saya untuk memimpin doa teman-teman semuanya. Mohon izin kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dengan yuk kita beristighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Baroya Astaghfirullah minal khotoya Ibu papa pejamkan mata ingat akhlak bulu kita selama ini Mungkin Ibu Bapak yang sudah menikah, kita pernah menyakiti pasangan hidup kita, kita pernah berbohong terhadap pasangan hidup kita, kita membuat pasangan hidup kita menangis. Ingat, kita akan merasa kehilangan ketika pasangan kita ini diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Ibu Bapak. Yang punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, pernahkah kita membentak orang tua kita? Pernahkah kita menyakiti mereka? Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, demi Allah, surga akan tertutup kalau kita berani kepada orang tua kita. Astagfirullahaladzim, Ibu Bapak yang saat ini punya anak, pernahkah kita membentak anak kita? Ingat, itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Anak adalah makhluk kecil yang tidak tahu apa. Tugas kita adalah membesarkan. Astagfirullahaladzim. Ibu Bapak, Mitra Alimina Deli, hari ini yang sudah sukses, berhasil, bisa umpro ingat. Wasiklahmu dari siapa? Jangan karena engkau hebat saat ini, kau lupakan wasilahmu. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak yang saat ini punya mobil, punya tabungan. Tapi Anda menunda untuk haji, untuk umproh. Padahal kita nggak pernah tahu apakah besok pagi kita masih hidup. Dan kita menunda-nunda sampai hari ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. La baik Allahumma, la baik, la baikala syarikala kalabaik. Innal hamda wa nikmatalak wal mulkalah sarikalah Innal hamda wa nikmatalak wal mulkalah sarikalah Ya nabi salam 'alaika Ya Rasul Salam Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Muci Bahasa Ampuni kami Allah atas segala dosa maksiat yang selama ini kami lakukan. Ampun Allah. Ampuni kami. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan jarak kami dengan tanah sucimu begitu jauh. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan hati kami mengeras, punya sifat aid, angku, iri, dengki, dongkol. Susah lihat orang lain sukses. Senang lihat orang lain susah. Enggak peduli dengan anak yatim. Astagfirullahaladzim Ampun ya Allah Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan Kami berat melangkah untuk mensiarkan Baitullah Kami berat melangkah Untuk mensiarkan ekonomi umat Untuk membantu banyak orang Ampuni kami ya Allah Engkau maha pengampun Ya Allah Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga buat mereka. Kami saksinya ya Allah, orang tua kami orang yang sangat luar biasa dan membesarkan kami. Ya Allah, ampuni juga dosa guru-guru kami, mentor-mentor kami khususan Bapak Haji Juli Irmayanto ya Rob. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kami muridnya, saksinya ya Rob. Kami saksinya. Beliau orang baik. Beliau gantangkan waktunya 24 jam. Bukan untuk memikirkan keluarganya sendiri, tapi memikirkan kami ya orang lain. Bagi kami, kami bisa umroh, bisa haji, bisa sejahtera. Belum mengajari kami banyak hal, ya Allah. Tentang perilaku. Yang rendah hati. Tentang sikap yang tawadu, Tentang memaafkan. Tentang betulin -betul anak kecil, orang-orang kecil. Selalu berpikiran positif. Ya, Rob. Amuni sang mentor kami. Ya, Allah. Untuk orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami yang saat ini masih hidup. Muliakanlah ya Rob. Bagian dunia dan kelak di akhirat. Ada suatu ketika orang-orang tua kami, guru kami harus meninggal dunia. Matikan dalam keadaan khusnul khotimah. Dan kumpulkan nanti ya Rob di surgamu dengan kami anak-anaknya. Kami murid-muridnya. Karena surga akan sepi tanpa mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu. Ya Allah, kami rindu tanah sucimu. Alhamdulillah, 1 November kemarin pembukaan umroh yang pertama. Sebagian saudara kami berangkat ya Rob. Jadikan umrohnya umroh yang mabrur-mabruroh ya Rob ini bukti ya Rob bahwasanya program solusi Armenia Deli ini bisa menjadi jalan untuk memudahkan ke tanah suci ya Rob. Tapi kami yang di Indonesia ini rindu, kami pengen berziarah ke makam bagi Rasulullah. Ya Allah takdirkan kami yang belum umroh, belum haji, bukalah pintu rezeki kami ya Rob, pilihlah kami ya Rob. Kami ingin berangkat menyempurnakan rukun Islamu yang kelima, bisa hajiar. Ya, minimal, bisa umroh dalam hidup ini. Sekali saja, ya Rob, kami ingin menggandeng kedua orang tua kami, ayah Anda, kami, ibunda kami, pasangan kami, anak-anak kami, ya Rob. Kami rindu Baitullahmu, ya Rob. Kami ingin bisa sholat di Masjidil Haram. Kami ingin ya Rob bisa tawaf min baitullah sambil berzikir. Kami ingin ya Rob bisa sa'i antara pikir dan mawar, mawar dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan mitra-mitra kami. Kami ingin ya Rob bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah. Manusia pilihamu. Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala ala Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami menuju tanah sucimu ya Rob. Ya Rob, bimbing kami dalam menjalankan usaha bisnis syariah Armina Deli ini ya Rob. Mudah-mudahan wasilah bisnis ini bisa membantu banyak orang. Mudah-mudahan wasilah bisnis ini mereka yang belum umroh, belum haji, nggak pakai lama setahun dengan program ini bisa ke tanah suci ya Rob. Mereka yang terlilit utang, yang kena PHK, yang nganggur hari ini, yang keluarganya bertengkar gara-gara ekonomi, mereka yang saat ini kelaparan. Mudah-mudahan ya Rob dengan program ini mereka terbantu. Bimbing kami ya Rob. Robana dolamna anfusana. Wa ilam takfirlana lana wa tarhamna lana minal khusirin. Robana atina fitunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kinadabanar. Walhamdulillahi wa alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Ringga. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih Pak Harun atas doanya mendapatkan dengan doa ini semua kita dimuliakan bahagiakan oleh Allah Subhanahu Terima kasih Pak Arun, sudah membersamai kami pada hari ini. Uh, Sahabat-sahabat miliader, sampailah kita di penghujung acara hari ini dan ketika anda sudah mendapatkan penjelasan ini, lakukanlah tiga empat hal ini. Pertama, putuskan dari sekarang. Anda bergabung dengan kami menjadi pebisnis Arbina Deli Kemudian setelah Anda bergabung, jalankan pola 3M dan duplikasi leader leader sukses yang akan membimbing anda untuk bisa satu tahun jadi miliarder beli alat kaya dan di zaman era sekarang ketika online sudah berjalan maka pastikan uh, anda memiliki akun ke media sosial yang akan kita manfaatkan menggunakan teknologi untuk kita menjalankan bisnis ini dan yang keempat anda tetap harus hadir dan menghadirkan di acara seminar The Miracle of Rezeki, baik yang dilakukan online maupun nanti setelah pandemi selesai kita akan melakukan kegiatan secara offline. Dan tentunya dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Dan pastikan juga Anda memastikan untuk menjalankan formula sukses dan mengikuti kuliah satu tahun jadi miliarder. Doa saya semua, para sahabat miliarder yang belum bergabung, akan segera bergabung. Pastikan untuk tidak menunda, karena kesempatan terbaik adalah hari ini. Anda putuskan, maka satu, dan tidak pakai lama, paling maksimal satu tahun, Anda bisa menjadi miliarder. Dari saya, dari Kota Ketiar mengucapkan terima kasih atas perha kehadiran Bapak-Ibu semua. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai berjumpa kembali dengan kami di acara berikutnya.